Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam acara Malam Apresiasi MRT Jakarta di Hotel Le Méridien Jakarta pada Rabu 19 Juli 2019. Dalam acara tersebut, Anies memberikan penghargaan secara simbolis kepada pihak yang terlibat dalam proyek Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Anies pun memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek MRT ini, sebab hasil kerja yang dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Jakarta ini. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengungkapkan keinginannya untuk mengintegrasikan transportasi di Jakarta. Diperlukan kerja keras untuk membangun dan mengintegrasikan. Karena membangun saja tanpa mengintegrasikan tidak akan memberikan insentif untuk orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Acara Malam Apresiasi MRT Jakarta diisi dengan pemberian penghargaan kepada 92 pemangku kepentingan. Dan semua yang hadir di tempat ini adalah semua pihak yang terlibat langsung, tak selalu nampak di permukaan, tapi memberikan peran dalam munculnya proyek bersejarah ini. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang hadir di upacara memang beberapa, tapi saya yakin ribuan orang yang bekerja, baik yang bekerja dengan berpeluh di lorong-lorong yang tak terlihat, sampai mereka yang bekerja di ruang-ruang yang ber-AC, semuanya pasti menyaksikan dari televisi dengan rasa bangga dan haru. Tak semua bisa hadir di Bundaran HI, tetapi kehadiran kerjanya dirasakan oleh kita semua yang berada di Jakarta. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.